Acara ini dipersembahkan oleh Banjir setinggi 2 meter merendam ratusan rumah di 6 wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jajaran Polsek Metro Pesanggerahan Jakarta Selatan kembali meringkus dua pelaku begal di rumah makan. Pemerintah Tiongkok mengkonfirmasi korban tewas akibat virus corona bertambah menjadi 56 orang. Pemirsa, selamat siang. Pemerintah menghimbau kepada warga untuk selalu waspada terhadap penyebaran virus corona yang kian merebak. Presiden Joko Widodo sudah menghimbau kepada dinas maupun Kementerian Kesehatan untuk mengawasi penyebaran virus corona secara detail. Saya, Lady Marina, langsung saja kita mulai seputar iNews Siang selengkapnya. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Banjir setinggi hingga 2 meter merendam 6 wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan peralatan seadanya.